Ya, saya minta semua teman-teman, baik aparat maupun relawan yang ada di sana, untuk mencari dari mana orang itu, atau identitasnya siapa orang itu, dari kelompok mana orang itu. Saya minta segera untuk dicari dan segera harus melakukan klarifikasi supaya ini tidak mengganggu kami yang di Kabupaten Lumajang yang saat ini damai dengan seluruh keberagamaan yang kami alami, yang kami hidup berdampingan ini. Dan saya berkeinginan juga untuk ini tidak berlarut-larut dan harus ada segera langkah-langkah melakukan pemahaman kembali terhadap seluruh relawan yang datang di Kabupaten Lumajang adalah prioritasnya unsur kemanusiaan. Ada masyarakat yang lain terkena bencana, datang ke sana karena kemanusiaan, bukan karena urusan yang lain. Sejauh ini apa sudah diketahui pelakunya? Ya, sampai sekarang masih belum ketemu. Saya minta segera ketemu. Itu kejadiannya kapan, Mas? Sekitar 2 hari yang lalu ya, di waktu sore hari di Kecamatan Pronojiwo. Tapi itu bukan? Saya pastikan bukan orang Lumajang. Oh, bukan orang Lumajang. Saya pastikan bukan orang Lumajang, dan ini orang yang datang dari luar. Apapun motifnya, soal motif ke Lumajang menjadi bagian dari relawan, saya tentu kecewa dengan tindakan itu, dan itu melanggar tata nilai yang saat ini kami hidup berdampingan bersama dengan seluruh agama, seluruh suku yang ada di Kabupaten Lumajang. Oke. Apalagi misalnya ada dokumen video yang menghilangkan identitas agama, yang salah satunya alat untuk sebagai sarana tempat ibadah, yang itu juga dimusnahkan oleh mereka dengan cara yang tidak bagus dan tidak baik.